Nona, Yuli, mari dulu. Kenapa Bapak? Kau bentak-bentak Bapak, Bapak hantam. Berdiri sini. Bapak mau tanya dulu, kau punya kepintaran ini sampai di mana sudah? Sekolah 3 SD begini jangan sampai Bapak hanya rugi uang saja. Bapak kira saya bodoh kah? Bapak tes. Baik kau nih. Belum apa-apa su sombong begini nih, usahakan kau punya kepintaran itu melebihi kepintaran Hotman Paris ya Bapak bilang. Oke, siapa takut? Oke, sekarang Bapak mau tanya, surga itu ada di telapak kaki? Ibu. Nah, model-model begininya bakal jadi presiden ini. Oh, jelas. Sekarang Yuli punya ibu ada berapa? 2. Siapa dan siapa? Sita dan Camilla. Pintar. Oke. Yuli tadi kan bilang surga itu ada di telapak kaki ibu toh? Nah, otomatis Yuli punya surga itu baru ada 2. Yuli mau toh punya banyak surga? Mau Pak Bapak. Oke. Sekarang Yuli pikir tahu Yuli mama bilang Yuli pengen banyak surga. Supaya Bapak cari ibu baru lagi. Biar Yuli punya surga itu tambah banyak. Benar ya Bapak? Benar Bapak omong nih. Pikir tahu mama su. Cepat sudah. Mama, mama. Iya, kenapa? Surga itu kan ada di telapak kaki ibu. Iya, terus? Berarti Yuli punya surga ada 2. Kan Yuli punya mama ada 2. Tadi Bapak mau cari ibu baru lagi. Biar toh supaya Yuli punya surga lebih banyak. Oh, jadi kau punya bapak kasih pengertian di kau seperti itu. Luar biasa bijaksana memang. Yuli, kau tahu timun tidak? Tahu kok, Mama. Pergi ambil dulu di dalam, cepat sayangnya, cepat. Ini, Mama. Yuli tahu tidak? Bagaimana caranya satu buah timun ini kita bagi untuk 3-4 orang? Bagaimana? Dipotong-potong. Iya, pintar sekali mampu anak. Iya, dipotong-potong. Sekarang juga pergi kasih tahu kau punya bapak itu sudah siap belum dia punya timun. Mampu potong-potong. Bisa, cepat. Bapak, mama bilang. Sudah. Nona pergi main, bapak sudah tahu. Bisa. Jadi bagaimana Genjo? Sudah siap saya potong-potong? Tidak jadi lagi. Oh ya, sabar dulu. Saya punya satu pertanyaan buatku. Pertanyaan apa lagi? Kalau seandainya besok lusa kita dalam satu kapal yang sama, terus itu kapal mau tenggelam, kau mau pilih selamatkan saya atau anak? Selamatkan anak tuh? Kenapa tidak saya? Kalau istri kan bisa cari baru lagi. Ini hari dengan ini hari juga saya dapat. Kalau anak kan prosesnya lama, harus melewati 9 bulan. Najis. Lebih baik saya ajak Yuli jalan-jalan ke apa kan? Jalan-jalan, itu siapa larang? Intinya hati-hati saja, jangan sampai kamu dua lecet. Jamila, kau nih saya lihat dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, kayak fiber, mirip ngeri. Hei, kau nih kurang kerjaan ngeri. Tidak, masalahnya ini benar, Nona. Jadi kau mau bilang saya gendut? Tidak, mungkin kau punya baju nih yang kekecilan, ke apa ya? Hei, alasan ngeri, bilang saja kau bilang saya gendut. Jangan kau marah-marah begitu kak kau nih. Sudah su, kau jangan cari gergar nih saya. Lebih baik kau pergi beli beras su. Kita beras habis. Beras habis tuh? Itu karena apa? Karena kau makan besar tadi, makanya beras habis. Buru banyak lagi, pergi beli su. Tenang sa, di NTT ini beras habis di kau takut nih kak. Jangan sampai kau curi. Terada, kau tunggu sini. Wey, mau pergi mana kamu duanya? Tapi hilang. Hiling-hiling, kasih habis uang kamu santam kamu duan. Kebapan. Mak weh.
Beras habis, terima pikir. Samping berempatan sih. Ay, genjok kau ni. Ay. Kau ni tidak pernah bertobat melakukan kejahatan ini. Nekat bodoh ngeri. Hari Minggu juga pergi curi. Ay, ampun om genjok. Kau jangan marah-marah kah? Saya potong ke benar. Genjok, kau jangan marah kah? Jadi kau punya maksud kau curi saya punya pisang ini untuk apa? Jadi begini om genjok. Saya di rumah ni beras juga habis. Uang juga tidak ada. Baru gajian bos besok baru kasih. Terus? Jadi saya terpaksa curi om genjok pisang nih buat tantangan ini dari makan tuh. Soalnya saya aja lambung parah nih ke om genjok. Begitu Iya. Tapi kau curi di tempat lain tidak bisa kah? Kami ini juga beras habis. Makanya saya datang potong ini pisang nih buat kami makan ini hari tadi. Saya takut curi tempat lain. Kalau curi di genjok punya saya berani. Karena genjok itu kan baik. Iya. Baiknya kau datang ambil-ambil saja begini kah? Sekarang kau mau pulang atau saya lapor Pak RT? Kau pulang kah? Saya lapor Pak RT? Iya Genjo, saya pulang. Sekarang merayap dari sini ke sana. Iya Genjo, iya. Cepat. Iya. Merayap. Iya. Sampai di rumah. Hei, kamu dua dari mana? Healing toh, kasih hilang stres, ya kan? Enggak. Pasti uang yang kemarin saya kasih itu habis sudah ini nih. Ya habis kah? Kalau belum habis, kami dua belum pulang. Enak ngeri, kamu dua nih. Kasih habis uang untuk kasih hilang kamu punya stres . Padahal kamu tidak pikir, suami ini cari uang sampai stres. Sampai baju dan celana ini kering di badan ini, gara-gara kamu dua nih. Kamu tiga dengan Jamila di dalam. Ayo saya masuk. Ketawa lagi. Istri anak. Mosing. Suami cari uang setengah mati. Kamu urus tiap hari, kasih habis uang. Baru datang ketawa lagi tidak ada beban nih. Ayam itu juga belum kasih makan.
Wahai Jamila, baru nasi ini? Kau belum masak, kah? Nah, saya curiga, pasti dari tadi kamu dua itu dalam kamar saja, tuh. Pas kalian pergi, tuh. Hei, kau nih, kenapa kalau kami dua dalam kamar? Kamu dua diam sudah. Saya ini baru pulang dari kebun ambil pisang, nih. Kita ini beras habis. Nah, sekarang kamu dua olah ini pisang bagaimana caranya, ya? Supaya menghasilkan uang dan uang itu kita bisa beli beras. Kamu dua tahu tidak ya? Duduk nganga lagi di situ. Kalau pisang yang lain kamu dua olah cepat. Coba sama lihat pisang yang ini nih kamu dua olah bagaimana? Sinta, kau kan istri pertama toh. Pasti kau lebih berpengalaman soal olah pisang. Bagaimana? Oh, tenang sah. Kita bikin jadi pisang goreng satu, aman, terus pusing-pusing. Ah, kesana, cepat. Yuli, mari dulu. Yul. Iya, Mama. Kopi jual pisang goreng ini. Senang, semadu. Aduh Tuhan, jangan begitu sayang. Orang pencuri saja orang tidak malu. Masa kau hanya pijual pisang goreng ini kau malu? Ini bagaimana? Mama hantam kau nih. Hantam sup. Wih, Jamilah bagaimana ini nih? Kau pijual tidak? Tapi kasih saya 1.000 ya. Iya. 5.000 juga baik. Pijual sudah. Ay, tumben ini hari bos memakan pisang goreng nih. Hai, biasanya kan martabak saja. Hai, berusaha cari pisang goreng di mana ini nih? Neng 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 sini sini oh, sini sini terpapa om termarah sini ah, om sekarang sudah ubah profesi. Om bukan sebagai penculik anak lagi, tapi om sebagai pembeli pisang goreng. Nah, mana om lihat pisang gorengnya? Mana? Om lihat. Ada buka, buka, buka. Nah, uy. Berapa nih, Dek? 100.000. 100 ya? Uy. Ini om genjok pisang nih besar-besar sekali. Eh, ini Mama Sinta yang buat nih pasti enak ini. Saya punya bos pasti suka ini nih. Nah, oke. Okay. Ada bungkus nanti om borong semua ya. Bungkus. Ada bungkus, bungkus. Taruh di bawah, taruh di bawah. Ah, taruh di bawah. Iya. Bungkusnya. Ada buka plastik. Nah, ada buka plastik. Oke. Bungkus semua. Kita borong semua. Oke, mantap. Borong semua. Nah. Ada mau coba satu? Ada mau coba? Coba ambil, ambil. Makan, makan. Nah, saya bos pas suka ini. Uangnya ada. Oke. Oke, om jalan. Eh, salam buat Bapak Genjo ya. Oke. Mana? Aduh, sayang, sudah habis. Sudah habis. Mantap. Terus mana uangnya? Jangan korupsi. Masih kecil itu. Jangan belajar jadi tikus berdasi. Berapa ini? 100. Mantap, 100.000. Sudah habis ke sayang? Sudah. Oke, oke, oke. Nah, jadi itu Jamila Sinta kamu dua Suliato. Nah. Kesimpulannya begini. Hidup di NTT itu tidak susah. Uang habis, beras habis, jangan panik. Banyak solusinya. Banyak sumber daya alam di NTT ini yang bisa menghasilkan uang. Intinya kita bekerja itu jangan malu, jangan gengsi, selagi pekerjaan itu halal. Jadi sekarang itu uang, Nona pergi beli beras sudah. Woi,
kau nih anak sepi jual capek-capek bawa datang uang berkosur dia pembeli lagi nih. Otim, biar Jamila, kau pergi beli beras ya. Kau kan suka menghabiskan beras.